Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Yumna. Di video kali ini, Yumna mau sharing ke teman-teman gimana nih cara membuat desain fashion hijab dengan versi anime. Yuk, tonton terus video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan di skip ya videonya. Oke, kita mulai ya. Kenapa sih Yumna memilih menggambar versi anime untuk fashion hijab desainnya ini? Karena menurut Yumna bisa menggambar lebih detail di bagian look baju dan hijabnya. Nah, banyak nih yang bilang susah kalau misalnya buat versi anime gitu. Sebenarnya nggak susah ya ngegambar di iPad gitu ya versi anime. Karena ikutin aja step by stepnya pasti bisa dilakukan. Nah, kita masuk ke tahap pertama ya, yaitu persiapan. Jadi persiapannya ini ada iPad Pro, kemudian Apple Pencil-nya, dan tentunya aplikasi untuk menggambarnya, yaitu Autodesk. Autodesk ini bisa di-download di App Store dan Play Store. Nah, kita juga harus mempersiapkan konsep, desain baju, pose, dan background. Untuk konsep kali ini, Yumna memilih winter. Nah, posenya ini bisa kalian cocok-cocokin aja ya, gimana konsep kalian. Nah, kita masuk ya ke tahap kedua, yaitu membuat sketching. Jadi, tools yang digunakan ini ada inking pen, kemudian ada cashmere eraser, kemudian ada color builder, ada flow airbrush, dan yang terakhir di bawah ada watercolor pencil. Nah, untuk yang pertama, kita menggunakan inking pen untuk membuat anatominya. Jadi yang pertama, buat dulu bagian kepala dengan membuat lingkaran. Nah, untuk membuat anatomi ini, sketchingnya ini kalian bisa rapih atau kayak Yumna gini nggak rapih, asalkan kalian bisa aja mengikutinya. Kita buat shape untuk mukanya, kemudian beri garis tengah supaya membantu untuk menggambar. Kemudian kasih garis horizontal juga. Jangan lupa kupingnya. Dan gambar bagian tubuh yang lainnya. Jangan lupa ya dikasih garis tengahnya untuk membantu. Untuk size dari anatomi ini bebas ya, gimana kalian aja. Nah, untuk tangan biasanya sampai pergelangan tangan atau siku ya. Ini tuh sama sampai sepinggang, jadi garis di sini. Kemudian tinggal tarik garis ke arah tangan bawah. Nah, setelah ini pencet layar anatominya, kemudian opasitasnya dikurangi, transparannya ini. Kemudian tambah layarnya dan buat alis, mata, hidung, dan mulutnya. Untuk bagian hidung di garis tengah yang tadi ya. Nah, ekspresinya ini bisa sesuai dengan konsep kalian aja. Nah, kalau udah selesai gambar tadi bagian alis, mata, hidung, dan mulut, di opasitasnya dikurangi lagi. Kemudian tambah layer dan mulai membuat hijab sama bajunya sesuai dengan konsep kalian ya.
untuk lekukan-lekukan dari baju dan hijabnya, kalian bisa lihat di Pinterest atau di kehidupan kita nyata gitu. Gimana sih lekukannya. Bagian mata, karena ini namanya anime, jadi matanya pasti besar-besar ya. Jadi tergantung selera kalian sih. Kalau Yumna biasanya menggunakan mata yang besar. Nah, kalau ada sih artsal yang lain menggunakan mata yang real kayak kita, jadi sipit gitu, kecil lah ya. Lanjut. Untuk lekukan dari baju yang ditarik, biasanya ditarik gini ya. Kemudian karena ini tangannya mengangkat, otomatis bajunya juga agak mengangkat dan lekukannya pasti lebih banyak. Karena konsep kali ini winter, jadi pastinya bajunya ini tebal-tebal ya. Nah, untuk bagian lingkaran, kalian bisa pencet bagian ini, penggaris. Kemudian di sini ada elips tulisannya. Tinggal kalian atur aja lingkarannya mau sebesar gimana. Kemudian detail-detailnya jangan lupa. Jadi teman-teman, kalau misalnya nge-sketch ini, kalau misalnya menurut kalian kurang rapi, tinggal dirapihin aja. Jadi jangan khawatir kalau misalnya gak rapi, bisa pakai tools cashmere eraser ini atau pakai gambarnya ini kayak lasso gitu. Jadi gunanya untuk mempes atau di-cut di bagian layer yang digunakan. We'll be right back.